waktunya sedikit lagi, saya ajak bayar ke tempat elektronik, beli mesin cuci, beli kipas angin, beli mixer, beli blender, beli cetakan molen, karena saya pengen jualan. Kau sini ke kasir, kasir. Cuci, kipas, gosokan, sama gilingan molen, sama blender totalnya 2.430.000. Berapa totalnya, Bu? Ini udah dihitung. Bayar. Hitung dulu, jangan sampai salah hitung. 11 menit lagi. Habis itu saya lari lagi ke toko sembako, beli telur, beli kopi, beli gula, beli terigu, beli beras buat usaha saya gorengan buat jualan di rumah. Punten, assalamualaikum. Saya pakai sendal nggak apa-apa ini? Iya, nggak apa-apa. Punten. Pak, ini beginilah rumah saya. Ini berarti yang Bapak cita itu yang bikin sendiri ya? Iya. Ini rumahnya bikin sendiri? Katanya ya, Bapak. Bikin sendiri. Berapa lama, Pak? Lamanya cuma sebentar sih, cuma sekitar 2 mingguan. Luar biasa. Tapi udah mulai rusak iya, ya, Pak? Iya, udah kebocoran ini. Udah bocor, banyak bolong. Tidur juga kebocoran. Kadang mau pindah ke sana, ke rumah nenek. Oh, ada rumah nenek. Iya, jadi kadang iya, kalau si, lagi bocor kebocoran, pindah ke rumah nenek situ. Ini iya. Juga ya, apa lantainya? Udah semen ini. Tapi udah hancur. Ya. Kalau air dari sana masuk ke sini. Kalau ini ruang tidurnya ya? Iya, ini ruang tidurnya. Enggak ada pintu pakai. Enggak ada pintu. Pake berarti lodeng. Ini barang-barang ini? Iya, barang-barang. Cuma ini doang yang di sini. Di sini. Oh, iya. Rehan di luar. Iya, di sini. Kalau mama, papa sama adik-adik di sini. Iya, mama. Rehan di sini? Iya, di ini di sini. Di sini ini tapi kan ini kan kotor maksudnya. Di sini aja pakai iya, alas, pakai karpet. Tapi iya. Itu bolong kalau tiba-tiba ada ular atau apa gitu. Nah, ini nih. Tuh lihat nih. Ini tuh kondisinya udah sangat reot dan aduh iya. Maaf ya. Tapi kalau kayak gini suka ada berantem kayak nih. Ular iya. Itu masuk nah bolong kan itunya. Pernah ada bayi kan yang iya. Paling kecil kalau nggak salah baru umur 1 tahun. Tapi yang lebih sering ketemu ular tuh di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi? Iya, pas lagi saya mau mandi suka ada. Ada. Oh ya? Di depan pintu iya. Juga ada. Kayak apa sih boleh lihat ya? Iya. Aku takut ular. Ikut aja deh biar tahu kondisi. Nah, ini memang ini. Tidak kamar mandinya. Oh, jadi ini dapur sama kamar mandi Pak ya, dibarangin gitu. Kayak ya. Hampir nyatu. Ini dapurnya. Dapur tradisional ya, masih pakai kayu tuh David. Oke. Oh, berarti suka masuk lewat situ ya? Iya. Ya agak serem juga ya. Hmm. Kalau misalnya pas lagi mandi tiba-tiba ada ular. Ada ya, ada ular. Ada tikus langsung. Itu semua balik bolong. Kalau tidur juga apa nggak takut roboh, Pak? Mau gimana lagi? Oh, ini.
potin aja.